Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Di pagi yang menjelang siang ini, kita akan mengunjungi sumur kuno peninggalan Majapahit. Itu letaknya di arah sana. Mari kita ke arah sana. Ini terletak di tengah-tengah ladang warga. Untuk sebelah utaranya ini adalah ladang jagung. Kebetulan ladang jagung ini telah memasuki masa panen, sehingga kita bisa leluasa untuk masuk melihat keadaan sumur kuno ini. Dikarenakan jika masih ada jagung, sangat riskan dan cukup sulit untuk menemukan letak dari situs ini. Ini kita bisa lihat banyak sekali bekas-bekas batu bata di sini. Dan juga pecahan-pecahan genting kayaknya. Ini sudah nampak di hadapan kita. Inilah sumur kuno yang dimaksud. Itu juga sumur kuno. Ada beberapa. Letaknya dikarenakan di tengah-tengah ladang jagung. Cukup banyak para wisatawan yang kesulitan untuk menemukan letak dari sumur kuno ini. Ada baiknya teman-teman yang ingin datang ke tempat ini bertanya dulu ke penduduk sekitar, karena kalau secara mandiri langsung ke tempat ini, kalau keadaannya lowong seperti ini, tanaman jagungnya sudah panen, cukup mudah untuk menemukannya. Akan tetapi jika tanaman di sekitarnya dalam masa pertumbuhan dan belum panen, teman-teman akan mengalami kesulitan untuk menemukan area situs ini. Di sebelah utara dari tempat ini ada Pendopo Agung Majapahit Trowulan Mojokerto, mungkin berjarak ratusan meter. Kemudian ke arah selatan kira-kira 200 meter ada Sumur Upas atau Candi Kedaton. Kemudian sebelah sana ada situs Batu Umpak Sentonorjo, mungkin sekitar 250 meter dari arah sini. Kemudian sisi selatan agak ke timur sana adalah situs Segi 6 atau Lantai Segi 6, sekitar mungkin 300 meter dari tempat ini. Ini adalah kondisi batu bata yang berada di situs sumur kuno ini. Walaupun tempat ini berada di tempat yang terpencil, yaitu di tengah-tengah sawah, akan tetapi situs kuno ini sudah tercatat oleh pemerintah, sehingga tempat ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, khususnya budaya peninggalan Majapahit tempo dulu. Kalau kita lihat susunan batu bata dari sumur ini, sampai ke titik bawah. Tetapi sayangnya ketika kita telah sampai di tempat ini, airnya sudah surut, tidak ada satu tetes pun. Biasanya ketika masa bertanam masih ada sisa-sisa air di tempat ini, akan tetapi sekarang tidak ada sama sekali. Bentuknya juga mirip dengan sumur kuno yang berada di Sumur Upas, tapi di sini kelihatannya lebih besar untuk diameternya, teman-teman. Mungkin ini diameternya 1 meter 20 cm atau 1 meter 25 cm. Letaknya yang memang di tempat areal persawahan, maka tak heran kita jumpai banyak sekali rumput-rumput yang memenuhi tempat ini. Ini ada tong-tong kecil, biasanya dipakai para pengunjung untuk mengambil air di sumur ini. Tetapi karena ini adalah
masa-masa akhir dari kemarau atau masa pancaroba di bulan November ini, maka sumurnya kering. Walaupun kemarin memang ada hujan, akan tapi memang belum terlalu rutin. Dari sini kita saksikan ada papan pengumuman bahwa tempat ini memang sudah masuk benda cagar budaya, sehingga ada larangan keras untuk melakukan pengerusakan maupun penggusuran di situs sumur kuno ini. Karena kadang aksi perusakan maupun vandalisme kerap terjadi di tempat-tempat situs kuno. Bahkan pernah terjadi juga di situs Kumutir tahun 2017, tapi kita patut bersyukur akhirnya pelaku pengerusakan bisa ditangkap oleh pihak yang berwajib dan telah menjalani masa hukuman yang telah ditetapkan. Dan kabarnya di sebelah utara sana juga, menurut penduduk, ada juga sumur-sumur kuno yang telah ditemukan oleh para warga. Air tampaknya memang memiliki peranan cukup vital bagi masyarakat Majapahit. Karena kita jumpai banyak sekali kanal-kanal kuno, bendungan-bendungan kuno, dan juga sumur-sumur kuno yang terdapat di area Trowulan Mojokerto ini. Oleh karena itu, dulu sering juga masyarakat mengatakan bahwa atau menduga daerah ini adalah sentral dari kerajaan Majapahit, dikarenakan memang saking banyaknya temuan-temuan yang berhasil diungkap di tempat ini. Kita coba bersihkan dulu teman-teman rumput-rumput yang menutupi area sumur ini. Pelan-pelan kita singkirkan. Memang cuacanya agak terik dikarenakan kemarin sempat turun hujan. Ini kita lihat polanya, pola yang khas atau ciri khas dari Majapahit sering kita jumpai di tempat-tempat peninggalan Majapahit. Sisi ini juga kita coba bersihkan pelan-pelan. Ini kita juga temukan pola-pola Majapahit. Sisi ini juga kita bersihkan. Ukurannya batu bata memang tidak seragam semuanya. Ada yang berukuran lebih besar, ada juga yang ukurannya lebih kecil. Berbeda dengan batu bata yang biasa digunakan di Istana Timur Majapahit kemarin atau situs Kumutir yang memang rata-rata ukuran batu batanya besar-besar. Tetapi kalau di sumur kuno maupun di kanal-kanal kuno, tampaknya batu batanya berukuran acak, yaitu berukuran cukup besar dan juga ada yang kecil. Bahkan ada juga yang ukurannya kecil semua. Ini ada hal yang menarik, ada batu andesit berbentuk persegi di tempat ini. Agak lumayan sekarang, walaupun belum bisa bersih semua, paling tidak struktur dari sumur kuno ini sudah lebih tampak. Ini penampakan batu batanya, coba kita zoom. Kita bisa lihat ukuran batu batanya tidak seragam, ada yang kecil seperti ini, ada yang di atasnya itu lebih besar. Ada batu bata lebih panjang, ada batu bata yang lebih kecil.
memang tidak seragam semua. Keberadaan sumur ini bisa menjadi bukti bahwasannya memang kerajaan Majapahit dulunya pernah mewarnai kehidupan di tempat ini, dan menjadi dasar juga bahwasannya Majapahit bukan sekedar cerita fiktif semata. Akan tetapi sudah banyak sekali ditemukan bukti-bukti arkeologis yang berhasil diungkap oleh para arkeolog dan juga penduduk sekitar di daerah Trowulan Majapahit ini. Ini kemungkinan kedalamannya sekitar 5,5 sampai 6 meter mungkin, dengan diameter yang lebih besar dari biasanya. Melihat letaknya yang berada di daerah pemukiman elit Majapahit, mungkin saja sumur ini adalah sumur kepunyaan bangsawan Majapahit pada masanya. Ya, demikian teman-teman informasi tentang keberadaan situs sumur kuno peninggalan Majapahit yang terletak di daerah Ngelinguk Trowulan Mojokerto, atau lebih tepatnya di sebelah selatan dari Pendopo Agung Trowulan Mojokerto, berjarak sekitar 200 meter. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua guna mengungkapkan semua peninggalan-peninggalan Majapahit. Rahayu.